Salah satu tanda keutamaan dari orang-orang soleh di zaman dahulu adalah mereka ikhtiarnya secukupnya, tapi kemudian rezekinya berlimpah penuh berkah. Nah, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk jalan-jalan sedikit ke Saudi Arabia. Jadi kalau saya lagi ada di sana, teman-teman, saya tuh melihat orang Arab itu dibilang rajin, enggak. Kemudian hidupnya santai. Kemudian kerjanya juga berangkatnya itu bisa jam 10, setengah 11, baru pada berangkat ke kantor, itu pun santai. Intinya, ya mereka kerjanya biasa-biasa saja, jam 4, jam 5 udah ada di rumah, udah pulang dari kantor, menghabiskan waktu dengan keluarga, itulah orang-orang Saudi gitu loh. Tapi Masya Allah teman-teman, walaupun kerjanya santai, rumahnya mewah, mobilnya mewah dan banyak, uangnya juga banyak, emasnya di mana-mana, Masya Allah. Kenapa bisa seperti itu? Sampai kemudian saya melihat salah satu kuncinya adalah ketika azan berkumandang, seluruh toko tutup dan mereka bergegas menuju ke masjid. Ya, mereka nggak peduli ada customer atau tidak. Yang jelas mereka langsung menutup pintunya ya, dan kemudian customernya pada sadar diri juga, mereka langsung keluar dari toko dan mereka tidak takut kehilangan rezeki. Ya, dan ternyata itu kuncinya. Orang-orang Saudi, mereka mengutamakan kewajiban kepada Allah di atas segala-galanya. Dan tentu kita pernah mendengar sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kita menghampiri Allah sejengkal, maka Allah akan menghampiri kita sehasta. Dan jika kita menghampiri Allah dalam keadaan berjalan, maka Allah akan hampiri kita dalam keadaan berlari. Masya Allah. Dan inilah konsep berserah diri, teman-teman. Jadi kita itu ciptaan siapa sih? Ciptaan Allah. Nah sekarang gini, teman-teman. Kalau misalnya Anda menjadi seorang profesor dan kemudian mampu menciptakan sebuah robot yang bisa bergerak, berperilaku seperti kita manusia, apa sih yang kita harapkan dari robot itu? Mengikuti keinginan kita atau justru melawan keinginan kita? Mengikuti, kan? Nah sekarang, kalau robot itu ternyata melawan kepada kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya, udah syukur dihidupin, ngelawan lagi gitu kan ya. Untungnya Allah nggak kayak gitu teman-teman sama kita. Pertanyaannya adalah, selama hidup kita, lebih sering mana? Mengikuti keinginan Allah, atau mengikuti keinginan diri sendiri? Coba kalau sikap Allah seperti sikap kita kepada robot tadi. Mati kita semua. Di switch off, ya kan? Maka sahabatku semuanya, Masya Allah, kalau si robot yang kita ciptakan tadi ngikuti keinginan kita, apapun yang kita mau, dia mau kerjakan, kemudian dia nurut, dia melayani kita, dia menghamba kepada kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan pada si robot itu? Oh, pasti kita sayang berkali-kali lipat pada robot itu, betul tidak? Nah, maka salah satu kunci agar berlimpah rezeki adalah hidup kita harus berserah pada Allah. Maksudnya apa? Ketika Allah berikan kita masalah, ya harusnya kita terima. Selama ini apa? Yang kita lakukan adalah kita melawan sama Allah. Kita bilang, ya Allah, salah saya apa? Kenapa kau berikan ini? Kan gitu ya? So, mulai sekarang terima semua yang Allah berikan kepada kita. Dan ingat teman-teman, jika seorang ibu cintanya luar biasa kepada anaknya, sedangkan ibu adalah dia yang melahirkan dan mengandung kita sebagai anaknya, cintanya luar biasa pada anak. Nah maka sekarang bayangkan, ini Allah yang bukan mengandung dan melahirkan kita, tapi Allah menciptakan kita dengan sepenuh cinta dan kasih sayang, yang senantiasa memberikan kita rezeki setiap hari, setiap saat. Maka cinta Allah kepada kita, Masya Allah, melebihi cinta jutaan ibu kepada anaknya, Masya Allah. Maka mulai sekarang, tunduk patuh mengabdi kepada Allah, dan Allah akan berikan rezekinya kepada kita. Seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada pernah disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka mulai sekarang, berserah dirilah kepada Allah, dan Allah akan mencukupi setiap kebutuhan kita dengan cinta dan kasih sayangnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
Buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia, karya Edvan M. Kautsar. Melalui buku ini, Anda akan memahami bagaimana cara agar hidup kita senantiasa bahagia di setiap keadaan. Anda akan menemukan apa kebahagiaan sejati yang sesungguhnya di dalam kehidupan Anda. Pemesanan buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia, hubungi nomor telepon yang tertera pada video ini atau klik link yang sudah disediakan di kolom deskripsi. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi Nasi Viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini.